Bupati Andi Seto Garista Asapa membuka secara resmi rapat koordinasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Sinja yang diketuai Muhammad Naim di ruang pola kantor Bupati Tanasang, Kamis pagi. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pihak terkait yang bertugas dalam pengamanan pemilu pada 17 April nantinya, mulai dari pengaman jalannya pemilu hingga pengaman kotak suara. Karena itu, Ketua KPU Sinjai Muhammad Naim menyampaikan, rencananya pihak KPU akan meminjam beberapa tempat, salah satunya gedung Sinjai Bersatu, untuk dijadikan sebagai tempat penyortiran kotak suara, dengan harapan pihak kepolisian terlibat secara penuh dalam menjaga keamanan tempat tersebut. Untuk Bapak dari Kapolres, terkait juga masalah lagi-lagi ini guna dengan kotak suara. Iya, kemarin di Pilkada, teman-teman pendistribusian surat-surat ini luar biasa, karena Bapak Kapolsek langsung menjemput di kantor dan mengantar sampai ke kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan koordinasi kita, koordinasi seperti di Pilkada kemarin, bisa kita lanjutkan. Senada dengan itu, Bupati Andi Seto juga mengatakan pihaknya siap membantu mensukseskan jalannya pemilu dengan melibatkan sejumlah satuan pengamanan, baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP. Insya Allah harus memang dijaga baik-baik, bukan cuma unsur dari KPU dan pengamanan, tapi diharapkan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Sinja, insya Allah juga akan menjaga keamanan dari kota tersebut. Dan saya yakini nantinya kalau memang diperlukan, kami saya pikir juga ada OPP yang bisa nanti ikut menemani menjaga untuk keamanan kotak-kotak itu di kecamatan-kecamatan. Dan tentunya saya pikir untuk pengamanan di TPS, saya pikir nanti ada saya sama berlanjut dengan Satpol PP dan keamanan dari khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Pada pemilu 2019 nanti, diharapkan sejumlah pihak terkait yang bertugas dalam pengamanan pemilu dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat lebih baik dari pemilu sebelumnya. Alam Syabahtiar, Arhan Baharudin, Sinjai TV.